Pasukan tentara Israel terlibat bentrok sengit dengan pasukan perlawanan di kamp Kalandia, Palestina pada Jumat 26 Januari. Tentara IDF bermaksud menyerang dan menangkap warga Palestina. Namun lusinan tentara IDF justru takut dengan suara tembakan. Tentara Israel dilaporkan berhasil menangkap 5 warga Palestina di kota Jenin dan Yerusalem. Kemudian IDF juga melakukan penyergapan di kota Araba dan Yakbat yang terletak di selatan Jenin. Akibat penyergapan itu, tentara Israel berhasil menangkap 3 warga Palestina. Tak cukup puas, tentara IDF juga menyerbu kamp Kalandia di sebelah utara Yerusalem. Dilaporkan tentara IDF menyerang properti warga Palestina hingga berhasil menangkap 2 pemuda. Namun serangkaian keberhasilan Israel membuat militan Palestina murka. Pasalnya mereka kabur saat terlibat bentrok dengan pejuang perlawanan di Kalandia. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah oleh akun X Media Al-Mayadinet pada Jumat 26 Januari. Dalam video itu terlihat belasan IDF lari ketakutan saat mendengar suara tembakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.